السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita bersambung lagi bacaan kita dalam kitab apa nama An-Naba'ul Azim, ya, Nazarat Jadidah fil Quran al-Karim, di mana kita akan kita telah pun sampai ke selekoh terakhir kita ini, kita telah pun sampai ke penghujung kita ini, walaupun penghujungnya tu masih jauh, masih panjang penghujung, tapi kita sudah berada di, kita kata apa, the last lap lah, selekoh terakhir kitab, dah masuk ke bab penutup kitab. Iaitulah kata musannif, أما إن طلبت شهدا من العيان على صحة ما أصلناه في هذا الفصل من نظام الوجدان في السور على كثرة أسباب اختلافها، وأما إن أحببت أن نريك نموذجا من السور المتجمعة كيف التأمت منها سلسلة واحدة من الفكر تتلاحق فيها الفصول والحلقات ونسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلمات، فأي شيء أكبر شهادة وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول سور القرآن كافة، وهي أكثرها جمعا للمعاني المختلفة، وهي أكثرها في التنزيل نجوما، وهي أبعدها في هذا التنجيم تراخيا. تلك هي سورة البقرة التي جمعت 84 آية، وحوت فيما وصل إلينا من أسباب نزولها 180 نجمة، وكانت الفترات بين نجومها 9 سنين عددا. يعني كده كده سبوت مصنف mengatakan kalau nak bukti, nak bagi contoh macam mana juga sebelum ni bila kita tengok apa nama mukjizat Quran pada setiap potongan ayatnya, musannif bawa mai kepada kita contoh-contoh bagi membuktikan al-wafa'u fil makna wal-qasdu fil lafzi. Maka pada setiap surah Quran itu disebutkan i'jaznya ialah dia walaupun turun dalam situasi yang berbeza, tempoh jarak yang berbeza, semak yang berbeza, tetapi apabila dicantumkan surah itu menjadi, ayat-ayat itu menjadi surah, kita dapati maudhu'nya bersatu, bercantum elok, tidak ada kepincangan, tidak ada kelompongan, ya. Dan bukti yang terbaik yang musannif nyatakan ialah surah Al-Baqarah, yang mana disebutkan surah Al-Baqarah ni adalah surah yang paling panjang, 280 ayat lebih. Dan sebab nuzulnya sahaja ada 80 lebih sebab nuzul, maknanya 80 kali penurunan, ya. Dan jarak di antara penurunan itu mengambil masa selama 9 tahun. I'lam annahu laysa min hammin al-an an nakshifa laka 'an jumlatil wasa'id al-lafziyah wal-ma'nawiyah allati tarbutu ajza'a hadhihi suratil karimah ba'daha bi ba'd. Fatilka dirasatun tafsiliyatun laha mahalluha min kutubi tafsir. ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسبابا ممدودة عن أيمانها وعن شمائلها تمت بها إلى الجار ذي القربى والجار الجنوب في شبكة من العلائق يحار الناظر إلى خيوطها مع أيها يتجه لا يدري أيها هو الذي قصد بالقصد الأول. Ketahuilah bahawasanya bukanlah fokus kita sekarang ni nak menyingkap kepada kamu tentang sejumlah apa nama kecantikan, keindahan lafaz dan makna yang menghubungkan juzuk-juzuk surah yang mulia ini sebahagian dengan sebahagian. Itu ada pengajian yang lebih khusus dalam kitab-kitab tafsir. Demikian itu, kalau kami nak, kami boleh tunjukkan pada satu potongan ayat daripadanya sahaja terdapat sebab-sebab yang boleh membekalkan, terdapat pelbagai jalan yang menjulur daripada kanan dan kiri yang menghubungkan
jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Ini ayat-ayat surah Baqarah ni kalau kata nak bincang dari segi itu, jangan kata satu surah. Sepotong ayat dia pun sudah kita boleh jadikan bukti. Nak kata hebatnya, betul kan? Wa innama nuridu an nu'ridu 'alayka surata 'ardan wahidan narsumu bihi khatta sayriha ila ghayatiha wa nubrizu bihi wahdata nizamiha al-ma'nawi fi jumlatiha likay tara fi daw'i hadha al-bayan kayfa waqa'at kullu halaqatin mawqi'aha min tilka silsilatil 'uzma. Yang kita nak jelaskan di sini, yang kita nak bentangkan, dia kata adalah mementangkan surah itu secara umum dengan meletakkan, menggariskan apa nama, macam kita buat peta lah. Dia kata buat garisan-garisan, seumpamanya kita buat garisan untuk menyambung, untuk menunjuk ya, ke mana surah itu pergi perjalanannya ya, yang menunjukkan kesatuan sistemnya itu tidak berkecamuk, tidak berbeza-beza ya. Baida annana qabla an na'khudha fi ma qasadna ilayhi nuhibbu an naqula kalimatan saqa al hadith ilayha. Tapi sebelum kita mula, Musalih kata sebelum dia nak mula bentang tentang surah Al-Baqarah ini, ada beberapa kalimah yang boleh kita kata sebagai penutup lah. Karena surah Baqarah ini dia akan mentang sebagai contoh. Seumpama kata, ini kata penutup lah. وَهِيَا أَنَّ السِّيَاسَةَ الرَّشِيدَةَ فِي دِرَاسَةِ النَّسَقِ الْقُرْآنِ تَقْضِي بِأَنْ يَكُونَ هَذَا النَّحْوَ بِأَنْ يَكُونَ هَذَا النَّحْوَ مِنَ الدَّرْسِ بِأَنْ يَكُونَ هَذَا النَّحْوَ مِنَ الدَّرْسِ هُوَ الْخُطْوَةَ الْأُولَى فِيهِ فَلَا يَتَقَدَّمُ النَّاظِرُ إِلَى الْبَحْثِ فِي الصِّلَاتِ الْمَوْضِعِيَّةِ بَيْنَ جُزْءٍ جُزْءٍ مِنْهُ وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآيات ومقاطعها إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معوانا له على السير في تلك التفاصيل عن بنية عن بينة. فقديما قال الأئمة إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. وإنه لا غنى لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية. Dia kata, yang pertama dia kata sebagai satu bentuk panduan ataupun peringatan kepada kita cara yang betul bila kita nak belajar tentang apa disebut sebagai coherent. Ya, setengah-setengah universiti yang ingat mereka dalam bidang Quran Sunnah, mereka ada subjek ini. Coherent dalam Al-Quran itu. Keseragaman, keharmonian Al-Quran. Jadi dalam nak kita belajar ilmu koheren Al-Quran ini, dia kata langkah yang pertama, yang terbaik ialah iaitulah belajar tentang surah itu dulu. Apa temanya? Ketahui maqasidus surah. Dan sekarang kita sudah ada kitab-kitab. Zaman penulis buat ni mungkin belum ada. Tapi hari ini ulama telah mengambil nasihat beliau dan telah dihasilkan sejumlah kitab-kitab yang menceritakan tentang setiap surah itu, apa maksud dia, apa peta perjalanan yang dia. Anda ingat dalam apa, bahasa Melayu pun ada satu buku yang anda pernah baca dan dia sangat baik ya, dia panggil apa tu, Kompas Tadabbur ke apa lebih kurang kan ya, itu antara contoh ya. Walaupun itu, walaupun dia tidak mengambil sepenuhnya formula, dia ada formula ulama lain juga dia pakai. Tapi itu di antara contoh yang baik. Dan sekarang pun dalam bahasa Arab kita ada kitab khusus maqasidus suar ya, apa ni, maksud-maksud surah. Jelaskan setiap surah ni apa tema dia. Ya. Dan ini mungkin satu cabang daripada apa yang digagaskan para ulama
zaman moden ini yang disebut sebagai tafsir tematik, ya, menafsirkan Quran mengikut tema-tema. Dan kita pun sekarang ada mushaf yang apa nama dia warnakan ayat-ayat itu mengikut tema ataupun tajuk ayat, ya. Dan ini semua membantu sebenarnya untuk kita memahami dan tadabbur. Ya. Jadi dia kata yang sepatutnya didahulukan ialah dia kena menguasai dahulu pandangannya, pengetahuannya tentang surah keseluruhan, ya, supaya menjadi panduan kepada dia dalam dia nak menelusuri link ataupun kaitan dia, pautan di antara setiap ayat dengan ayat, tajuk dengan tajuk. Kena tahu dulu secara umum surah ini keseluruhannya apa cerita dia. Maka dengan itu kita faham, oh pasal apa tadi ayat 1 sampai 5 cerita bab ni, sekali ayat 6 dengan 7 cerita hak ni, 8 sampai 10 cerita hak ni, ya. Pasal apa dia jadi macam itu jalan cerita dia? Pasal dia surah ni ada satu tema besar, ada beberapa lagi tema-tema besar yang dengan itu kita tahu perjalanan. Ya. Kalau kita buat kerangka tesis pun, mesti kita ikut tema yang telah kita letakkan daripada tujuan dan juga persoalan-persoalan tesis. Tidak? Kalau ini tesis manusia, apatah lagi kalam Tuhan yang lebih teratur, yang lebih tersusun, yang lebih hebat, yang lebih tinggi balaghahnya. Sebab tu ulama-ulama tafsir zaman dulu kata, setiap surah itu bagaimana banyak pun isu yang dibincangkan di dalamnya, ia adalah seumpama satu perkataan yang saling berkaitan. Yang awal berhubung dengan yang akhir, yang akhir berhubung dengan yang awal. Dan dia hendak mencapai satu tujuan secara keseluruhannya. Ya? Sebagaimana setiap jumlah itu saling berkaitan, maka tidak dapat tidak nak memahami sistem surah itu dengan kita memahami sepenuhnya dulu keseluruhan surah. Sebagaimana tidak dapat tidak kita mesti faham setiap juzuk-juzuk isu yang diketengahkan dalam surah. وَبِهَا تَعْرِفُ مَبْلَغَ الْخَطَئِ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لَهُ النَّاظِرُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ بَيْنَ الْآيَاتِ حِينَ يَعْكُفُونَ عَلَى بَحْثِ تِلْكَ الصِّلَاتِ الْجُزْئِيَةِ بينها بنظر قريب إلى القضيتين أو القضايا المتجاورة غاصين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وقعت عليه السورة في جملتها. فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن القصد، وكم ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النظم، وهل يكون مثله في ذلك إلا كمثل امرئ عرضت عليه حلة موشية دقيقة الوشي ليتأمل نقوشها فجعل ينظر فيها خيطا خيطا ورقعة رقعة لا يجاوزه ببصره موضع كفه، فلما رآها يتجاور فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود وخيوط أخر مختلف ألوانها اختلافا قريبا أو بعيدا لم يجد فيها من حسن الجوار بين اللون واللون ما يروقه وينقه. Jadi adalah silap kalau kita terus pergi mencari munasabah yang detail, ya, antara ayat dengan ayat, ya, antara isu-isu cabang dalam surah, kemudian kita akan nampak dia tidak tersusun, ya. Seumpama dia kata orang yang dibentangkan kepada dia satu kain, satu tenunan yang begitu cantik dengan corak-coraknya, yang sepatutnya dia tengok corak itu keseluruhan. Bagaimana bunga ini berkait dengan daun itu, dengan tangkai ini, kemudian corak ini bersambung dengan corak ini. Sepatutnya dia melihat itu dan dia akan nampak kecantikan. Tapi yang dia pergi belik kepada benang. Dia kata awak benang hitam duduk sebelah putih, awak putih duduk sebelah hijau. Awak tiba-tiba selang seli benang ni dengan benang kuning, biru. Dia kata tak ada munasabah pun. Padahal munasabah itu dia akan nampak kalau dia
angkat kanta dia dan dia tengok keseluruhan corak itu. Kenapa warna benang itu berlainan. Ya. Ha. Sebab itu dia kata, walakinnahu law madda basarahu ab'ada min dhalika ila tara'if min nuqushiha lara'a min husn tashakkul bain al-jumlah wal-jumlah ma lam yarahu bain al-wahid wal-wahid ولتبين له من موقع كل لون في مجموعته بإزاء كل لون في المجموعة الأخرى ما لم يتبين له من قبل حتى إذا ألقى على الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم أطرافها وأوساطها بدا له من تناسق أشكالها ودقة صنعتها ما هو أبهى وأبهر فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره بنظم سورة من سور القرآن. Sepatutnya macam mana kita melihat tenunan kain itu ialah pada keseluruhan coraknya. Kita nak mentadabur surah itu, kita melihat keseluruhan tajuk yang terkandung dalam surah itu dan kaitan antara tajuk-tajuk itu. Bukannya terus pergi kepada detail-detailnya. Wa kalima ukhra, satu lagi nasihat dia kata, tamussu ilaiha hajatul bahith fil nasqi idha aqbala ala tilkal munasabatil mawdu'iyah بين أجزاء السور وهي أن يعلم أن الصلة بين الجزء والجزء لا تعني اتحادهما أو تماثلهما أو تداخلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية حسب كما ظنه بعض الباحثين في المناسبات فجعل فريق منهم يذهب في محاولة هذا النوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف وفريق آخر متى لم يجد هذه الصلة من وجه قريب أسرع إلى القلب أن في الموضع اقتضابا محضا جريا على عادة العرب في الاقتضاب ألا إن هذا الرأي بشعبيته لا أوغل في الخطأ من سابقة سابقه وإن الأخذ به على علاته في القرآن لغفلة شديد على عن مستوى البلاغة التي تميز بها القرآن عن سائر الكلام. Yang kedua dia kata, yang ini perlu disebut kerana ada keperluan untuk kita bagi tahu dan tegur benda ni. Iaitulah orang yang hendak mengkaji koherensi Al-Quran ini, ya. Ya, dia hendaklah tahu bahawa hubungan di antara juzuk dan juzuk tidak bermakna ianya adalah bersatu, ya, atau sama atau saling berkaitan dan seumpamanya. Seperti yang disangka oleh sebahagian mereka. Bukan makna mesti nak kena sama. Ha? Boleh jadi dia dua tajuk yang berbeza. Dua isu yang berbeza. Dua cerita yang berlainan. Ya, tetapi walaupun dia berlainan, tapi dia berhubung di bawah tema yang lebih besar. Itu tema surah itu sendiri. Ya, itu kita kena ingat. Ya. Dan sebab tu dia kata dalam bab ini, kalau orang yang tak faham, dia ingat mestilah tema tu nak kena sama sebiji-sebiji setiap satu perenggan dengan perenggan, ada golongan yang bawa kepada takalluf. Bersusah payah nak memberikan takwilan supaya nampak surah itu bercantum dengan kaedah dia. Ya. Dan ada pula yang begitu pantas bila dia tak nampak ada kesatuan di antara tema itu, dia kata ini iqtibab, ini adalah jumlah yang merentang macam tu saja tanpa ada apa-apa faedah. Maksudnya macam ada orang Arab dia bercakap kadang-kadang dia ada selingan. Dia kata tak betul. Bahkan pandangan yang kedua ni lebih teruk daripada yang pertama. Dengan mengatakan ini hanya selingan yang tidak ada kaitan. Macam kita baca apa, nanti kita akan datang surah Al-Baqarah kan, dan kita sebut dalam puasa kan, ayat puasa dia tiba mai ayat tengah-tengah dia, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kaitan cerita doa ni dengan ayat tengah nak cerita pasal puasa tak habis lagi kan? Dia ada kaitan lah, mesti ada kaitan. Kenapa ayat ni duduk di situ? Kenapa Allah Ta'ala letakkan ayat itu di situ? Walaupun sebab nuzulnya berbeza. Ya? Sebab nuzulnya berbeza. Waktu yang berlainan turun. Kan? Jadi ada punca, ada sebab. Ya?
Kerana kita tidak boleh bermunah mudah. Macam kita kata, walaupun kita kata Al-Quran ini turun dengan bilisanin Arabi mubin, bukan bermakna semua uslub orang Arab itu boleh diterima pakai dalam Al-Quran. Kerana orang Arab dalam uslub mereka terdedah kepada uslub-uslub yang bersifat manusiawi. Uslub yang bersifat manusiawi. Ya. Kadang-kadang ada unsur-unsur penipuan. Ya. Seperti dalam memuji, ya, dalam memberikan tashbih, ya, ada unsur-unsur berlebih-lebihan, unsur-unsur yang melampau dalam hijab mengejek. Kadang-kadang ada unsur-unsur yang ghulu, yang berkait dengan sifat dan nature manusia, yang benda tu tak boleh ada dalam Quran kerana tidak layak dengan maqam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam kita sebut ziyadah, penambahan, kan, kita bincang tu satu contoh. Ya, dan banyak lagi. Ya, antara yang menjadi khilaf yang besar ialah majaz masalahnya. Adakah majaz ni sesuai untuk disebut ada dalam Quran? Kalaupun ia ada dalam percakapan orang Arab. Karena majaz adalah satu bentuk, salah satu bentuk kadzib, satu bentuk penipuan. Jadi bolehkah dimasukkan? Adakah kita boleh kata dalam Quran ada majaz dan seumpama dengannya? فلو أن ذاهبا ذهب يمحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني المختلفة التي ينتظمها القرآن في سورة منه إذن لجرده من أولى خصائصه وهي أنه لا يسترسل في الحديث عن الجنس الواحد استرسالا يرده إلى الإطالة المملة كيف هو الحديث الذي لا يمل ولو أنه من أجل المحافظة على استقلال هذه المعاني ذهب يفرقها ويقطع أرحامها ويزيد تداعي المعنوي والنظم من بينها إذا لجرده من خاصته الأخرى وهي أنه لا ينتقل في حديثه انتقالا طفيا يخرجه إلى حد المفارقات الصبيانية التي تجمع شتى الأحاديث على غير نظام والتي لا تدع نفس السامع تستشرف إلى اختتام كلام وافتتاح كلام كيف هو القول الرصين المحكم. Kerana orang yang beranggapan tidak ada sebarang perbezaan tabi'i di antara makna yang berbeza, ya, dia akan orang mazhab yang pertama yang kata memang dia ada satu kaitan saja surah ini, kan? Jadi kita kok mana pun kena takwil ayat ni supaya sama dengan tema yang telah kita sebutkan, ini adalah temanya, kan? Maka dia akan membawa kepada kita telah mencabut daripada Quran satu keutamaannya. Apa dia keutamaan dan specialty Quran? Ialah dia tidak bercakap meleret-leret. Al-Quran tidak bercakap tentang satu topik dengan percakapan yang meleret. Kalau kita paksa juga kata semua ni memang ada kaitan dengan satu tema sahaja, tanpa ada kepelbagaian. Kalau orang dakwah kata surah Al-Baqarah ni tema dia ialah hukum puasa, ya. Tapi ayat puasa ada berapa ya? Jadi macam mana dia nak relate dengan ayat pertama, ayat kedua, ayat hujung? Ya. Jadi adakah Quran cakap punya panjang cerita tak ada kaitan? Lepas tu main sebut tentang puasa beberapa ayat waktu cerita ni, tapi semuanya nak cerita pasal puasa contoh. Tak betul. Kan? Itu akan bawa kepada kita menuduh Al-Quran dengan meleret. Dan atas pandangan yang kedua pula, juga akan menghilangkan specialty Quran, iaitu seolah Quran ni bercakap lompat-lompat tajuk, tak ada susun. Seumpama macam budak-budak bercakap. Kan kita sembang anak kita kadang sembang kan. Sembang, tiba-tiba dia bercakap satu tajuk baru maknanya, tapi kita tak perasan. Kita duk ingat dia bercakap tajuk yang sama, rupanya dia dah masuk tajuk lain. Kan? Dia tak ada. Tapi dia cerita tu sama. Gabung. Kan? Rupanya masuk tajuk lain. Macam tu cara budak-budak cakap, dia tak berhenti nak buat relation di antara isu yang dia bincang. Kan? Tapi kalau kita nak tuduh Quran macam itu, na'udzubillah min zalik. Kalla. Balil hadis fihi kama alimta dhu syujun. ولكنه حين يجمع الأجناس المختلفة لا يدعها حتى يبرزها في صورة مؤتلفة
وحتى يجعل من اختلافها نفسه قواما لائتلافها. Bahkan dia kata Al-Quran itu menghimpunkan jenis yang berbeza, tapi dia tidak membiarkannya sehinggalah jenis-jenis ini bercantum. Sehingga dia jadikan perbezaan itu adalah ingredient utama untuk cantuman. وهذا التأليف بين المختلفات ما زال هو العقدة التي يطلب حلها في كل فن وصنعة جميلة. وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات. فإن التقويم النسقي وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسا وأشد عناء منه في أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد. يعني له يا أولاد أتاري dalam apa-apa kesenian pun ialah bagaimana motif yang berbeza tapi diseragamkan jadi cantik, jadi elok. Kehebatan desainer rumah masalahnya ialah bagaimana dia boleh menggabungkan beberapa motif antara moden dan klasik. Sebagai misalnya, contoh kita kata ya, jadi dan dengan dia blend itu jadi cantik, jadi elok, walaupun sebenarnya dua corak ini mempunyai tema yang berbeza, latar belakang masa yang berbeza dengan pemikiran yang berbeza. Bagaimana seorang itu boleh gabungkan gaya hias rumah barat ataupun Eropah dengan Melayu masalahnya. Jadi itulah keistimewaan yang orang nak cari pada apa-apa bidang kesenian. Ya. Kalau kita kata rumah ni rumah Melayu 100%, satu tema saja, biasalah. Rumah ni rumah Eropah sahaja. Ya? Daripada pagar sampai hujung. Itu biasalah. Senang. Easy. Very easy. Ya? Yang susah itu rumah ini menggabungkan European style, ya, corak-corak kemelayuan dan adat-adat ketimuran. Itu payah. Yang tu payah. Macam mana dia nak gabung itu sehingga menjadi cantik, kan? Jadi itu, ya? Sebab apa gabung tu kalau silap jadi pelik, dia akan jadi pelik, kan? Ini kehebatan orang buat kuih, dia buat kuih raya lah ni, kuih raya moden, kan? Moden tu macam mana? Kalau kuih tu baru sungguh, baru dihasilkan, baru dicipta resepinya, itu mudah. Atau kuih tradisional yang dibuat mengikut resepinya asal, mudah. Tapi nak buat kuih apa? Bangkit cheese. Jadi orang pun kata, bangkit cheese. Kuih bangkit lama. Tapi digabungkan unsur moden. Orang sedang ni suka makan cheese. Jadi dapat sambutan. Kan? Macam itulah. Kalau kita nak bagi faham secara dekatnya. Kan? Bagaimana menggabungkan. Ya? Jadi Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Jadi walaupun ayat dalam surah-surah itu mempunyai jenis yang berbeza, tetapi dia dapat menggabungkannya, tidak menjadi lompong di antara satu tema dengan satu tema. وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد ترة إلى الأضداد يجاور بينها فيخرج بذلك محاسنها ومساويها في أجل مظاهرها. فيخرج بذلك محاسنها ومساويها في أجل مظاهرها ويعمد تارة أخرى إلى الأمور المختلفة في أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى بعض مساق التنظير أو التفريع أو الاستشهاد أو الاستنباط أو التكمية الإحراس إلى غير ذلك. وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي أو تجاور شيء أو تجاور شيئين في الوضع المكاني دعامة لاقترانهما في النظم فيحسبه الجاهل بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجا وما هو بخروج وإنما هو إجابة لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني. فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر لوجه من هذه الوجوه ونحوها رأيته يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخر إما بحسن التخلص والتمهيد
وإما بإمالة الصيغ التركيبية على وضع يتلقى فيه المتباعدان ويتصافح به المتناكران، وهذه كلها وجوه حسنة لو نظر إليها بين أحد المعاني لأغنى بعضها عن بعض في إقامة النسق. على أن روعة النظم القرآني كما علمت لا تقوم دائما على حسن التجاور بين الأحاد، بل ربما تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة أخرى تقابلها، فيكون حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين موجبا لحسن المقابلة بين الأوائل من كل منهما، أو بين الأواخر كذلك لا بين الأول من هذه والآخر من تلك. وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى النظام المجموعي الذي وضعت عليه سورة كلها كما وصيناك به من قبل، ونحن ذاكرون لك الآن نموذجا منه. لو وضعته نصب عينيك واحتذيته في سائر السور لكان ذلك نعم الدليل في دراستك، وبالله توفيق. Dia kata atas kaedah ni lah kau dapati Quran itu kadang-kadang dia pergi kepada benda yang berlawanan lalu dia letakkan berhampiran, maka keluarlah dengan itu keindahannya, ya, dapatlah dinyatakan, dapat dilihat mana yang baik-baik, mana yang buruk-buruk, dan dengan lebih jelas dan terang. Dan kadang-kadang dia sengaja pergi kepada perkara yang berbeza pada dirinya sendiri tanpa ada percanggahan, lalu dijadikan ia saling lengkap melengkapi dalam hukum. Ya. Macam kita kata tadi, masalah doa dengan puasa beza. Tapi Quran letakkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dengan puasa. Maka ada hikmah-hikmahnya dan keindahannya di situ. Bahkan kadang-kadang dia jadikan pergabungan dua makna yang berlaku dalam sejarah ataupun dua perkara yang berdekatan pada satu tempat sebagai tunjang untuk mereka kedua ayat itu berada berdekatan. Kadang-kadang sebab dua peristiwa itu walaupun dia berbeza tapi berlaku pada latar belakang sejarah yang sama ataupun berlaku di tempat yang sama, maka diletakkan sekali. Lalu orang yang tidak tahu sebab nuzul, tak tahu latar belakang ayat, dia kata ni apa ni, tak bersambung, dia kata. Tapi kalau kita tengok sebab nuzul, kita tahu ayat ni ada kaitan. Kalau tidak ada kaitan antara satu ayat dengan ayat, maka perpindahan itu dilakukan dengan begitu baik. Dia berpindah dengan cara yang elok. Dengan cara ayat itu, walaupun ayat yang kedua akan bawa cerita yang totally different, ya, daripada ayat, kumpulan ayat yang pertama. Tetap perpindahan itu berlaku dengan cara yang terbaik, dengan cara yang tidak menimbulkan kita kata kelompongan dan kecamukan dari segi bahasa. Ini semua adalah wajah yang elok yang dikala diperhatikan antara setiap maknanya akan mencukupi daripada sebahagian yang lain. Dan demikian juga keindahan susunan Al-Quran itu seperti yang telah kamu ketahui tidak sentiasa berkaitan dengan husnul tajawur bainal ahad. Bukan semata-mata berkaitan dengan setiap ayat dengan ayat, ya. Bahkan kadang-kadang dia telah menyempurnakan sejumlah makna kemudian dia balik kepada sejumlah makna yang berlawanan. Kadang-kadang mukaddimah surah berhadapan dengan penutup surah. Ya. Itu kena tahu juga, bukan saja duduk dekat-dekat, kadang-kadang kepala surah dengan hujung surah ada kaitan. Kan? Jadi itu benda yang kita kena perhati juga. Bukan mesti dia tema itu okey disebabkan ini tema A maka mesti tambi. Kadang A di depan, lepas tu datang tema C, datang tema E. Tapi mukabalah tu berlaku antara A dengan B di hujung. Di penutup surah. Ya, itu. Kata kunci untuk semua ini adalah engkau kena melihat keseluruhan letak surah itu bagaimana seperti yang telah dipesan tadi. Dan sekarang kita akan menyatakan tentang surah
Al-Baqarah dan itu. So itulah kehebatan apa nama tema Al-Quran tadi, kita kena faham dia bukan sahaja mesti duduk dekat-dekat satu tema dengan tema yang berkaitan. Kadang-kadang tema itu mungkin diselangi dengan beberapa tema yang lain, betul baru main balik tema yang berkaitan. Ya. Dan itu juga berlaku. Akan nampak di sana ada koheren. Akan nampak ada hikmah yang besar dari sujud perkara tersebut. Baik, sekarang dia masuk kepada perbincangan tentang surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada sisi akhir kitab ini. Ya, itulah perjalanan kita menelusuri surah Al-Baqarah. Ya, mudah-mudahan mungkin kita tak dapat nak habiskan dalam Ramadan, tapi dia permulaan yang baik. Kita akan selesaikan kitab ini pada lepas daripada raya insya-Allah taala. Ya. اعلم أن هذه السورة على طولها تتألف وحدتها من مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة. Dia kata yang pertama kita kena tahu surah Baqarah ni ada mukaddimah, ada permulaan, ada empat maqasid, ada empat apa? Empat tema besar dalam surah Baqarah. Empat. Ya. Yang tak ada buku tulis. Ya. Yang ada buku tandakan. Kita ingat benda ni. Surah Baqarah ada mukaddimah dia, ada empat tema besar dia dan ataupun empat objektif utama dia, dan ada khatimah, ada penutup, conclusion. Ya. Ala hadha tartib al-muqaddimah fi ta'rif bi sya'ni hadha al-Quran wa bayan anna ma fihi min al-hidayati qad balagha haddan min al-wuduh لا يتردد فيه ذو قلب سليم وإنما يعرض عنه من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض. Yang pertama mukaddimah surah Al-Baqarah, apa cerita dia? Ialah nak memperkenalkan Quran. Memperkenalkan Al-Quran. Bahawa Quran ini sangat jelas hujah-hujahnya, dalil-dalilnya sehingga tidak ada la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang meragui Quran itu tidak lain tidak bukan orang yang ada penyakit dalam hati, orang munafikin atau orang yang tidak beriman. Itu mukaddimah dia. Apa mukaddimah dia? Memperkenalkan Quran, nak establish satu statement bahawa Quran ini adalah jelas kukuh hujah-hujahnya kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa. Adapun empat objektif utama surah Al-Baqarah. Yang pertama sekali ialah fi da'watin nasi kafa ila i'tinaqil Islam, seruan untuk manusia seluruhnya memeluk Islam. Ini objektif pertama. Surah Baqarah ialah nak mengajak manusia tak kira apa bangsa, apa warna kulit, apa tempat dia tinggal, ialah untuk memeluk Islam, masuk Islam. Tema yang kedua ialah fi da'wati ahli al-kitab. Da'wah ahli kitab, da'wah khasa ila tarki batilihim wa dukhul fi hadha dinil haq. Setelah mana selain daripada mengajak seluruh manusia masuk Islam, demikian juga ada seruan-seruan khusus kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani untuk meninggalkan kebatilan mereka dan kembali ke pangkal jalan memeluk agama Islam. Objektif yang ketiga ialah fi ardi syara'i hadha din tafsilan, membentangkan syariat-syariat agama ini secara terperinci. Maka datang dalam hukumnya tentang hukum hakam pernikahan, hukum hakam apa ni perkahwinan, hukum hakam puasa, qisas, ya, tentang jenayah, tentang hutang, ya, tentang hukum hakam riba, ya, hukum hakam peperangan, ya, ini syariat-syariat yang besar dalam Islam. Selain daripada diceritakan tentang solat, tentang zakat, ya, tentang apa nama, macam-macamlah hukum dalam tu, ada beberapa hukum yang penting-penting yang kita akan tengok insya-Allah taala. Dan objektif yang keempat ialah zikrul wazi'i wan nazi'i ad-dini alladhi yab'athu 'ala mulazamati tilka asy-syara'i wa yanha 'an mukhalafatiha, menyatakan faktor-faktor yang mendorong untuk orang melakukan suruhan-suruhan tadi
dan faktor-faktor yang mendorong untuk orang meninggalkan larangan-larangan atau cuai dalam hukum hakam yang disyariatkan. So, dalam surah Al-Baqarah diceritakan tentang ganjaran-ganjaran bagi orang yang melakukan apa yang Tuhan suruh, ancaman-ancaman kepada orang yang berpaling daripada ajaran Tuhan. Ya. Jadi ini adalah empat objektif surah Al-Baqarah. Apa dia? Kita ulang lagi sekali. Dia ada mukaddimah. Mukaddimah dia ialah at-ta'rif bil Quran, memperkenalkan Quran. Apa ciri-ciri Al-Quran? Dari segi ciri-ciri sifatnya ialah dia adalah apa nama? Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ya. Itu adalah ciri-ciri Al-Quran. Kemudian kita ada empat tema yang besar, objektif. Apa dia objektif surah Baqarah? Dakwah manusia seluruhnya masuk Islam. Dakwah kepada ahli kitab untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan kebatilan mereka. Kemudiannya menjelaskan syariat-syariat agama secara terperinci dan menjelaskan perkara-perkara yang menggalakkan orang melakukan ketaatan, iaitulah suruhan-suruhan tadi. Dan perkara-perkara yang boleh mencegah orang daripada cuai dan leka dan culas dalam melaksanakan suruhan-suruhan tadi. Adapun khatimah penutupnya ialah fit ta'rif bil ladzina istajabu li hadhihi ad-da'wah asy-syamilah li tilka al-maqasid wa bayan ma yurja lahum fi ajlihim wa ajlihim. Menjelaskan golongan, siapakah ciri-ciri golongan orang yang menerima dan beramal, dan apakah kesudahan dan ganjaran yang mereka terima. Aman al-Rasul bima unzil ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qawmi al-kafirin. Ini kesudahannya, orang mukmin itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang enggan, ke atas golongan yang enggan menurut perintah dalam surah Baqarah ni. Mereka akan dimusnahkan dan orang beriman dengan surah Al-Baqarah akan diberi kemenangan. Sebab itu syiar sahabat-sahabat Nabi dalam perang mereka apa dia? Ashabu suratil Baqarah. Betul tak? Dipanggil orang Islam itu sebagai ashab suratil Baqarah. Amal surah Baqarah. Subhanallah. Dan musannif pesan lah, bila kita nak bunyi, adalah mushaf depan kita, adalah Quran depan kita. Tapi ialah dalam teks apa tu, cetakan yang baru ini, dia pun telah letakkan. Asalnya musannif dia tidak letak ayat Quran ni. Kan? Dia terus pergi kepada isi-isi. Jadi dia kata, engkau buka dalam mushaf supaya kita boleh buat perbandingan ya antara ayat ini bila musannif ceritakan kepada kita tentang relationnya. Kan? So musannif kata yang pertama ialah budi'ati surah Al-Karimah ahruf muqatta'ah la ahda lil'arab bitasdiri misliha fil insya'i wal insya'at wa innama ahiduha minal qurra'il katibina fi bad'i ta'limihim an-nahji lil-nashi'in alif lam mim. So yang pertama sekali musannif bawakan ayat pertama sampai ayat 20. Ayat pertama sampai ayat 20. Ini yang dia nak terangkan. Daripada kita baca ayat pertama sampai 20. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير سيدكتا ayat 1 sampai 20 surah al-baqarah dan kalau boleh kalau kita ada apa nama kita buka, itu kita buka dengan tafsir kita ataupun terjemahan kita terlebih baik. Ya. Dia kata budi'ati surah Al-Karimah ahruf muqatta'ah. Dimulakan surah ini dengan huruf-huruf yang terputus. Alif, Lam, Mim. Yang mana tidak ada kebiasaan bagi orang Arab memulakan dalam ucapan ataupun syair mereka dengan cara ini. Mereka hanya terbiasa daripada golongan yang membaca, golongan pembaca yang menulis pada permulaan pengajian mereka, ejaan untuk orang yang nak belajar. Maksudnya, ya biasanya belajar huruf hijaiyah ni orang yang baru nak belajar lah. Kan? Tak ada apa nama dalam kebiasaan orang Arab tiba-tiba awal-awal mula tu dia mula dengan huruf Taha, Yasin, Nun, ya. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Sad. Ya? Ini semua huruf muqatta'ah. وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمَعْنَى الَّذِي قَصَدَ إِلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَحْرُفِ وَالسِّرُّ الَّذِي وُضِعَتْ هُنَا مِنْ أَجْلِهِ
فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها من شأنه أن يوقظ الأسماع ويوجه القلوب لما يلي هذا الأسلوب الغريب. Apa pun makna? Dari segi tafsir yang ulama tafsir bincang, apa makna alif lam mim, apa makna taha, apa makna yasin, apa makna alif lam mim ra, apa makna alif lam ra, apa makna alif lam mim sad, apa makna hamim, ain sin qaf, itu semua kaf ha ya ain sad, ini semua ada perbincangan. Ya. Wal aqrab dia adalah apa nama ringkasan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam sebab itu apa nama datang warid dalam doa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berdoa ya kaf ha ya ain sad. Ya. Kan maksudnya nama itu adalah setiap huruf itu mewakili satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kata tapi kok mana pun yang kita bukan nak bincang tadi tafsir. Ini mungkin pada kesempatan yang lain kalau kita belajar ambil tafsir, ya. Tapi apa yang penting ialah kok mana pun dari segi hikmah dia ialah dengan mulanya huruf ini di awal surah yang mana dia adalah benda yang di luar kebiasaan akan menarik perhatian. Akan menarik perhatian orang yang mendengar untuk dengar apa yang nak dicakap, apa yang nak dimulakan. Apakah yang nak disebut? Ya, tentang maksudnya uslub itu ada dikenali. Uslub menyebut perkataan-perkataan yang ganjil untuk menarik perhatian itu ada. Dalam percakapan manusia pun kita tahu kadang-kadang disebut hubaya-hubaya misalnya. Kan? Itu kan untuk menarik perhatian. Supaya orang dengar apa dia orang nak cakap lepas itu. Kan? Jadi itu adalah cara untuk menarik perhatian pendengar supaya mereka memberikan fokus kepada apa yang hendak disampaikan selepas daripada itu. Selain daripada ada lagi hikmah yang disebutkan juga nak bagi tahu kata Quran ni turun dengan huruf-huruf yang tersusun daripadanya perkataan Arab. Sebab itulah sentiasa disebut lepas daripada huruf ini tentang Al-Quran. Ya. Carilah semua surah yang mula dengan huruf muqatta'ah mesti ayat yang the next ayat ialah berkaitan dengan Quran. Menceritakan tentang Quran, penurunan Quran dan seumpama dengannya. Ya. Sebab nak bagi tahu kata Quran ni tersusun daripada huruf-huruf yang sama yang kamu duk sebut hari-hari. Alif lam mim, Taha, Yasin. Tapi kamu tak boleh nak challenge, tak boleh nak cabar kerana Quran ni kalam Tuhan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal, itu yang sempat kita ambil dulu untuk setakat ini. Kerana masa sudah pun sampai kepada penghujungnya. Jadi kita bercukupan dulu untuk sesi kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita dah masuk kepada penyudah ataupun penutup kitab. Ini adalah penutup kitab, ya, kesudahan buku kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati apa yang telah kita belajar daripada yang lepas sampai dah ke saat ini, dan kita akan teruskan perjalanan ini sehingga insya-Allah Ta'ala diizinkan Allah sehingga akhirnya sehingga penutup kita ini kesudahannya yang membincangkan tentang suratul Baqarah. Dan ini adalah kesudahan yang sangat baik di mana kita akan menelusuri, kita akan mentadabbur surah Al-Baqarah ni daripada ayat pertama sampailah ayat yang terakhir sampai ayat 286 insya-Allah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.